Kombes dan orang lain. Tadi malam saya berpikir-pikir, merenung bagaimana perjuangan teman-teman semua, khususnya para sahabat saya Korcam yang saya banggakan ini. Untuk kerja-kerja tahun ini, saya sudah putuskan bahwa kalau tadi kan per TPS dan itu kurang merata kalau begitu. Saya sudah putuskan tadi malam dan tadi saya sudah diskusi dengan Pak Korda juga untuk kerja-kerja tahun ini menuju 2024. Maka setiap Korcam akan kami berikan kontribusi apabila dari setiap kecamatan itu mendapatkan 35% dari DPT, maka setiap Korcam sebagai bentuk apresiasi di luar biaya kerja, ini setiap Korcam ya, 50 juta rupiah nanti. Supaya